Baru-baru ini, penyanyi Sisi Iman meluahkan rasa teruja apabila dia menjadi satu-satunya pelajar yang berjaya menamatkan ijazah sarjana dalam bidang muzik di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam pada 23 November 2024. Sisi atau Sisi Iman Muhammad Kamil, 29 tahun, tidak ramai pelajar yang mengambil kursus berkenaan secara penyelidikan dan berjaya menamatkan pengajian pada tahun ini. Jelas Sisi, kursus penyelidikan muzik yang diambil agak susah dan jarang ada pelajar yang berjaya lulus. Bagaimanapun, ini merupakan satu rezeki dan tidak sia-sia menunggu selama 4 tahun. Sisi menerima ijazah sarjananya ketika istiadat convocation UiTM ke-100 di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam pada 23 November 2024. Sisi turut berkongsi mengenai perancangannya selepas ini, di mana Sisi ingin memberi tumpuan kepada kerjaya seninya. Malah sepanjang 4 tahun pelbagai tawaran kerja terpaksa ditolak, tidak kira dalam nyanyian mahupun lakonan. Dalam pada itu, pelantun Namaku Padamu ini juga memberitahu bersedia untuk berkongsi ilmu yang dimiliki dengan anak seni lain. Sementara itu, ibu bapa Sisi menjadi insan paling gembira dengan kerjayanya itu, memandangkan ia merupakan salah satu impian mereka. Untuk rekod, Sisi juga merupakan bekas graduan ijazah sarjana muda perguruan dalam bidang pendidikan muzik dari Institut Pendidikan Guru IPG Ilmu Khas, Ceras, Kuala Lumpur. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, tahniah atas pencapaian Sisi Iman dan semoga terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.